Hi, back with me Kenny Rao dari channel Breakfast Club. Sore ini saya pengen latihan dengan Aira untuk retrieve on flat dan retrieve over a hurdle. Memang Aira sudah bisa untuk melakukan rutinitas ini, tapi namanya pelatihan tetap kita harus mengulang. Di sini yang ingin saya perbaiki sedikit adalah untuk comfort positionnya. Jadi saya akan menggunakan kotak nanti untuk meluruskan dia posisi datangnya. Dan ada beberapa hal yang ingin saya mantapkan lagi, yaitu speednya dan juga nanti grip dari dumbbellnya. Mari kita lihat. Hilangkan kotaknya, saya mau lihat lurus atau enggak. Kalau lurus akan saya gabungkan dengan finish position. Arah, siap. Jika saya panggil dia cukup bagus, baru saya reward. Saya akan coba sekali lagi, apakah bisa dia baliknya tanpa kotak ini lurus atau enggak. Iya, ayo.
saya sudahi dulu latihan yang retrieve on flat. Cuma memang tadi terakhir dan dua kali terakhir ini ada sedikit problem, yaitu ketika dumbbell ini jatuh selesai menggelinding, sebelum saya perintahkan bering, Aira sudah mulai lari. Bering. Dan di ujian biasanya kalau terjadi hal seperti itu akan ada pengurangan nilai sampai 3-4 poin. Nah ini sangat sangat krusial ya, jadi anjing harus tetap berada di samping kita sampai kita berikan perintah bering, baru boleh berlari mengambil. Tapi nggak apa-apa, saya untuk problem itu saya akan solve di besok hari. Sekarang saya mau lanjut di retrieve over a hurdle, yaitu lompat 1 meter. Tadi lompatannya cukup tinggi. Di sini kadang-kadang saya harus perhatikan juga jarak antara saya berdiri dengan hurdle, karena jika terlalu dekat biasanya nanti saat kembali anjingnya kurang rapi. Tapi kalau terlalu jauh pun juga bermasalah. Kita coba sekali lagi ya. Seperti tadi saya bilang, sebelum saya perintahkan bering, Aira sudah melompat. Tadi saya pikir mau perbaiki itu besok, cuma hari ini saya lanjutkan dengan retrieve hurdle dan dia melakukan hal tersebut. Saya harus perbaiki sekarang juga supaya tidak menjadi kebiasaan bagi Aira. Bagaimana saya perbaikinya? Cukup menahan kalung dia. Saya akan ulang sekali lagi dari lempar dumbbellnya. Saya tidak koreksi atau perbaiki sekarang, hanya takut nanti jadi kebiasaan bagi si Aira. Oke, terakhir saya akan singkirkan kotak, kita lihat apakah dia bisa lurus atau tidak.
teman-teman. Sore ini sudah menjelang maghrib juga, kita harus break untuk sholat maghrib. Nanti masih ada beberapa anjing yang harus latihan di malam. Tadi akhir. Tadi kalau teman-teman lihat yang lompatan terakhir, dumbbell jatuhnya agak miring. Tapi kita harus biasakan anjing tetap mengambil walaupun posisi miring, di mana dia bisa saja memutar tanpa melompat. Tapi kita harus biasakan anjing tetap melompat, karena kalau dia tidak melompat, 5 poin hilang di sana. Ya, inilah sedikit sharing daily training vlog saya dengan Aira untuk rutinitas retrieve over poodle dan retrieve on flat. Semoga bermanfaat. Tetap berlatih, tetap semangat, maju terus Dog Sport Indonesia.